teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal setipe ujian mandiri materi tentang vektor. Oke, ini dia soalnya. Diketahui vektor A sama dengan 3, 4, K1, dan vektor B sama dengan 6, 1, K2. Jika panjang vektor A min vektor B sama dengan akar 34 dan K1 kali K2 sama dengan 3, maka nilai dari K1 pangkat 2 plus K2 pangkat 2 adalah titik-titik-titik. Oke, jadi langkah pertama, kita akan menyelesaikan operasi hitung vektor, vektor A min vektor B terlebih dahulu. Dari soal di atas diketahui vektor A sama dengan 3, 4K1 dan vektor B sama dengan 6, 1K2. Vektor A min vektor B sama dengan 3, 4K1 min 6, 1K2 sama dengan 3 min 6, 4 min 1, K1 min K2 sama dengan min 3, 3, K1 min K2. Rumus menghitung panjang vektor adalah jika diketahui vektor A sama dengan X1, X2, X3, maka panjang vektor A sama dengan akar X1 pangkat 2 plus X2 pangkat 2 plus X3 pangkat 2. Dari soal di atas, panjang vektor A min vektor B sama dengan akar 34. Maka, kita tulis ulang, panjang vektor A min vektor B sama dengan akar 34. Sama dengan akar, buka kurung, min 3 tutup kurung pangkat 2, plus 3 pangkat 2, plus buka kurung K1 min K2 tutup kurung pangkat 2. Sama dengan akar 34. Kedua ruas dikuadratkan menjadi 9 plus 9 plus buka kurung K1 min K2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 34. 9 plus 9 sama dengan 18 plus buka kurung K1 min K2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 34. Buka kurung K1 min K2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 34 min 18. Buka kurung K1 min K2 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 16. Maka nilai dari K1 min K2 sama dengan 4. Dari soal di atas diketahui K1 kali K2 sama dengan 3. Maka hasil dari K1 pangkat 2 plus K2 pangkat 2 adalah titik-titik-titik. Kita lihat K1 min K2 sama dengan 4. K1 sama dengan K2
plus 4. Kita substitusi K1 sama dengan K2 plus 4 ke persamaan K1 kali K2 sama dengan 3. Menjadi 2 plus 4 tutup kurung K2 min sama dengan 3. Sama dengan K2 pangkat 2 plus 4K2 min 3 sama dengan 0. Membentuk persamaan kuadrat. Maka nilai dari K1 pangkat 2 plus K2 pangkat 2 sama dengan 1 plus K2 tutup kurung pangkat 2 min 2 K1 K2 sama dengan K1 plus K2 sama dengan min 4 per 1. Tutup kurung pangkat 2 min 2 K1 K2 sama dengan kali min 3. Sama dengan 16 plus 6 sama dengan 22. Ini dia jawabannya. Jawabannya adalah yang B, 22. Oke, sekian pembahasan soal setipe ujian mandiri materi tentang vektor untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Sukses selalu ya!